Posisi rekapitulasi perolehan medali emas tuan rumah Kabupaten Indragiri Hilir di ajang Porda Riau ke-7 di Temilahan semakin terpaut jauh mengalahkan kontingen lainnya. Indragiri Hilir dipastikan menjadi juara umum Porda Riau ke-7 tahun 2011 dari 4 cabang olahraga yakni bulu tangkis, voli, basket, dan catur yang usai dipertandingkan jelang satu hari penutupan Porda Riau ke-7. Kontingen Pekanbaru menambah 7 medali emas dari 2 cabang yaitu bulu tangkis 5 emas dan catur 2 emas. Dengan raihan emas tersebut, posisi kontingen Pekanbaru naik 1 peringkat menempati posisi ke-3 di bawah kontingen Bengkalis. Dengan demikian, tinggal 1 cabang olahraga lagi yang dipertandingkan, yakni sepak bola. Pada final sepak bola, akan berhadapan kesebelasan Pekanbaru dengan kesebelasan Kampar. Sementara tuan rumah Indragiri Hilir di cabang sepak bola ini harus puas menempati posisi ke-3 setelah kalah di babak semifinal melawan Pekanbaru. Berikut rekapitulasi perolehan medali sementara Porda Riau ke-7 di Tembilahan hingga tanggal 22 Oktober 2011. Dari Tembilahan, M. Zaini melaporkan.